Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue, Dana. Oke, kali ini gue bakal nge-review Topik Sudirman. Buat kalian yang gak tahu Topik Sudirman ini adalah musisi yang berasal dari kota Solo. Kota Solo, dan dia awal booming itu dengan lagunya Piyambakan. Kalau kalian gak tahu, nanti bisa dilihat di YouTube Topik Sudirman Piyambakan. Lagunya ini sih, dari video klipnya itu Sambung menyambung menjadi satu gitu. Jadi dia ini membuat video klip ini sampai sekarang, sampai lagunya ini yang berjudul Wegah Kelangan yang bakal gue reaction karena yang terbaru. Dia membuat video ini itu sama seperti yang awal, yang Piyambakan itu coy, yang diselingkuin sampai akhirnya ini nggak tahu nih, mau gue lihat nih, mau gue review nih. Halo. Topik. Aduh. Tapi ya mas. Iya. Tapi ngapa sih ora jaluk petuk yangmu Lamanya ngapa tuh? Kau ora ikhlas motor aku. Ora. Jadi yang si Topik ini yang naik motor ini jemput si ceweknya ini, si Clara namanya. Jadi dia itu emang awalnya diselingkuin coy, selingkuin sama pacarnya ini yang sekarang, dengan alasan waktu itu si wanitanya ini tidak diperhatikan sama Mas Topik ini. Jadi si wanita ini, Mbak Clara ini, dia mencari seseorang yang lebih perhatian dengan dia. Singkat cerita, sampailah video ini, si Mbak Clara ini minta jemput sama Mas Topik. Gue kurang tahu dia dari mana. Kalau gue orang gelap, aku bisa gue cek. Ora, gue kan wis duwe yang toh. Lah ya, terus ngopo? Ora ento, aku. Terus yang murah nesu nek aku metok koe bengi-bengi koyo ngene. Lah emang urusan apa toh? Toko-toko ya. Ora. Lek ngopo? Kelas gelap ora? Nek Mas Topik masih ini ya. Protokol kesehatannya masih ada ya, pakai masker gitu. Orang gelap aku tak ngajak gue. Yo. Gelem dah. Gelem aku. Wegah Kelangan. Yo. Jadi artinya ini gue sambil translate ya. Wegah Kelangan ini artinya adalah nggak mau kehilangan. Tuh. Kayak gue ke lu. Biar kabar emang tuamu. Gimana kabarnya orang tuamu? Sehat. Sorry ya, aku grogi banget soalnya yo. Rasanya seneng banget ketemu mantan. Ketemu mantan ya kan? Emang kan saya kira doyan. Apa? Saya kira doyan. Ngapain doyan nih, aku udah bisa ngapain sekolah gue. Epic gak tuh? Ngapain punya pacar kalau aku gak bisa move on dari lu? Bayangin coy, itu mungkin kata-katanya Mas Topik ini epic coy, parah. Ngapain punya pacar kalau gua belum bisa move on dari lu? Ih, gokil. Kelar. Kayak Dylan 2020 ya. Melepuh.
Kasih ya, by the way. Dia mau nganterin. Kowe ngopo sih ora mulih wae? Kan kowe wong Solo toh? Yo, kan aku suka Jakarta toh, Pe. Ya aku pengen karantina mandiri sik wae. Ya mesake papa mama lah. Mesake papah mamah, tapi ora mesake karo Mas Topik. Mbak Clara piye to, Mbak? Mbak. Papah mamah emang disayang, berarti sama Mas Topik emang bener enggak sayang Mas Topik. Gitu, Mbak Clara. Karena yang Mbak Clara enggak takut kalau Mas Topik ini kena COVID juga bareng gitu. Kok mau aku malah dadi karir lagi? Ngopo kudu aku sing metuk kowe? Ngopo ra karo yang muwe? Kenapa harus aku yang jemput kamu? Kenapa enggak harus yangmu? Yangmu tuh pacarmu. Toh aku ya suara ketemu toh. Kowe nang Jakarta pirang-pirang tahun. Kamu juga enggak pernah ketemu sama dia. Kamu juga di Jakarta udah bertahun-tahun. Pas di Jakarta sama gua kali ya. Ngapa ora yang muwe sing metuk kowe? Kowe padu mbek yangmu. Lu berantem sama pacar lu. Terus kowe ngubungi aku. Ora apa-apa kok aku seneng. Ngapa? Aku baru padu pe karo yangku. Dia habis berantem sama pacarnya. Kok ngubungin ke mantan? Tiktokan doang mantannya nih Mas Topik. Maaf, kasihan Mas Topik. Patu ngopo? Gak dijelasin kenapa berantemnya tuh, kenapa gak dijelasin. Kau bisa cerita sama aku. Kenapa? Kenapa? Ya. Ya aku. Aku bakal emang ditutup karo yang aku udah berhubung. Jadi dia bakal diputusin sama pacarnya, si Mbak Clara ini, karena kalau dia gak berubah gitu. Nangis coy. Air mata apa ini? Wanita. Beraninya kok pakai gas air mata gitu loh wanita. Oke, mungkin nanti suaranya bakal gue ilangin karena gue takut kena copyright. Jadi kalian nanti jangan lupa ya ditonton videonya di channelnya Mas Topik. Topik Sudirman. Kayak mending mulai wae deh saiki. Lah ngopo? Adek iki mung kon Topik. Ingat, awalnya dewe ki mau konco, Mas Topik. Ingat. Aku nyet lagi patuh karo yangku. Tapi bukan berarti aku bakal medot ke yangku dan aku bakal karo kowe. Oh. Jadi, si Clara ini, Mbak Clara ini masih berpikiran kalau si Topik ini, Mas Topik, berusaha keras untuk mendapatkan hatinya. Sadaro Topik, adiknya mau konco. Clara. Aku ikut nyikel tanganmu lho. Aku cuman pegang tanganmu lho. Lagian sopo sing beranak bek kowe. Oh. Epic. Bales. Revenge coy. Lagian siapa sih yang mau balikan sama lo? Aku ngancani kowe sedino. Metuk kowe. Suka Jakarta. Ya mundi. Aku nemenin kamu seharian. Jemput kamu. Pacar lu mana? Pacarmu mana? Itu kata Mas Topik, revenge coy. Ya kunti, aku sing ngancani kowe.
aku lagi ke tanganmu rain tuh. Klar. Aku yang nemenin lu seharian, aku. Terus cuman megang tangan lu aja enggak boleh. Emang cik seneng mbek kowe. Aku gur ketemu kowe. Aku gur ketemu kowe wae wis seneng. Aku baru ketemu lu aja udah seneng. Aku baru ketemu lu. Aku ketemu kamu aja udah seneng. Tapi tolong. Tapi tolong. Ora. Gue mulai saiki. Oh, diusir coy, diusir. Kayaknya apa ya? Mbak Clara ini orangnya mudian. Mudian, mudian. Naik turun, naik turun. Wah, sedih dong Mas Topik, sedih dong. Mas Topik, tolong jangan nangis karena di sini apa ya? Gua bilangin laki-laki itu enggak sepantasnya nangis kalau menurut gua. Enggak perlu nangis gitu loh buat wanita yang kayak dia gitu loh. Buat apa? Buat laki-laki nangis karena untuk perempuan yang seperti itu gitu loh. Untuk perempuan yang udah ya udah ninggalin lu gitu aja. Maaf saya ngomong gini Mas Topik ya, emang mungkin emang skrip di video gitu, cuman untuk kalian jangan ini deh, jangan nangisin wanita, sekali lagi jangan nangisin wanita. Untuk laki-laki ya, jangan nangisin wanita yang sudah tidak mencintai anda. Begitu juga wanita, yang jangan nangisin laki-laki yang sudah ninggalin anda gitu. Udah ya, cukup sekian, udah lama ini videonya. Ya udah, dilihat video-video gue yang lain. Sama apa ya, kalian sehat-sehat terus. New normal adalah sesuatu yang harus di ini. Kehidupan baru kita untuk selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, always, 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 biar kalian semua sehat coy. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.